Dalam ulasan hari ini, kita akan membincangkan mengenai keadaan pasaran bagi sesi Asia. Antara peristiwa menarik yang berlaku baru-baru ini adalah saham Asia yang semakin pulih. Hari ini, saham Eropah mungkin meningkat di tengah-tengah pasaran Asia yang stabil. Pada masa yang sama, indeks dolar AS berjaya mengembalikan sebahagian daripada kerugian semalam. Teruskan menonton untuk mengetahui jangkaan terbaru kami dengan lebih lanjut. Semalam, dolar AS turut bertindak sebagai aset perlindungan dalam ketidakpastian menanggung kerugian. Namun hari ini, ia semakin kukuh. Indeks dolar AS menghampiri 92 mata. Percubaannya untuk mencapai tahap yang lebih tinggi akan membawa ke arah aliran menaik yang lebih kuat. Hasilnya, harga boleh meningkat ke tahap tertinggi 93.5 mata tahun ini. Semua ini mungkin akan memberi kesan negatif pada pasaran komoditi dan mata wang pasaran baru muncul. Ia merupakan sebab mengapa indeks dolar AS boleh menyatu pada tahap 92 hingga 92.5 mata pada jangka masa pertengahan tanpa kenaikan harga yang mendadak. Bagi carta USD/JPY, semalam harga sedikit turun naik. Pasangan mata wang tersebut pada masa ini didagangkan pada 110.4. Dari segi analisis teknikal, petikan harga tersebut dijangka turun ke tahap 109.8. Kemungkinan besar ia akan mencapai tahap tersebut hari ini. Berdasarkan carta AUD/USD, pembetulan telah berakhir dan pasangan mata wang ini bersedia untuk menembusi sasaran 0.7490. Di sini kita mempunyai situasi kontroversi seperti pada jangka waktu yang lebih tinggi. Indikator tidak menunjukkan penurunan harga dan akhir pembetulan. Itulah sebabnya lebih banyak masa diperlukan untuk memecahkan paras sokongan. Hari ini harganya dijangka turun di bawah 0.75100. Terdapat kemungkinan pasangan mata wang ini akan mencapai 0.7500 dengan turun naik yang kecil. Kenyataan Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang dijadualkan pada hari Rabu sedikit sebanyak boleh mengubah keadaan dalam pasaran. Kami akan laporkan kenyataan tersebut kepada anda dalam tinjauan yang seterusnya. Teruskan menonton dan langgan saluran kami.